semasa saya menjadi pemimpin pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketika itu pengaruh parti pembangkang pada tahun sekitar pada tahun 1986 hingga 1991. Pengaruh parti pembangkang cukup kuat masa itu di kalangan pemimpin-pemimpin pelajar. Setelah saya keluar tu, saya bekerja sebagai peguam bela pencara dengan Mahkamah Tinggi, dan saya berjinak-jinak dengan orang kampung. Kebetulan arwah bapa saya adalah ketua kampung, dan saya melihat kepada perkara yang dilakukan untuk memajukan masyarakat setempat bukan sesuatu perkara yang mudah seperti mana ungkapan-ungkapan pemimpin pembangkang. Dia memerlukan kerjasama masyarakat setempat, memerlukan pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit yang mahu memajukan kawasan kampung dan memupuk semangat perpaduan di kalangan umat Islam di kampung tersebut. Dia sebenarnya apabila pada tahun 2004 saya dicalonkan dan menang raya di Parlimen Kuala Krau, tugas yang telah diamanahkan oleh parti, nasihat, teguran-teguran pemimpin-pemimpin kita sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Seri Diraja Haji Adnan bin Yaakob, mesti kita patuhi kerana mereka ini adalah pemimpin besar dalam negara yang mempunyai cukup pengalaman, yang menghadapi berbagai-bagai masalah rintangan. Apabila dikeluarkan pendapat oleh mereka ini, itu adalah pendapat, pandangan, yang nasihat yang sangat berguna bagi pemimpin muda macam saya. Contoh yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Seri Muhammad Najib, sebagai seorang wakil rakyat mesti turun padang, mendengar denyut nadi rakyat, yang mesti selain pada kita mengadakan mesyuarat, perjumpaan-perjumpaan, menghadiri program-program yang dilancar, yang diadakan, yang dianjurkan sama ada persatuan ibu bapa, penduduk kampung, NGO-NGO, kita mesti hadir. Dan KPI yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah satu istilah yang singkat, iaitu KBSMM. KBSMM iaitu wakil rakyat mesti turun padang apabila ada K pertama, iaitu kenduri kenara, majlis perkahwinan, kenduri kenara kahwin dan sebagainya. Wakil rakyat mesti turun padang apabila ada jemputan, dan jangan kita tidak sengaja mengelak daripada hadir berjumpa dengan masyarakat tersebut. Selepas kenduri kenara kahwin ini ada bersalin beranak. Jadi bila kita orang kampung kita, penghuni kita dapat anak, kita tak dapat hadir, mesti kita hantar ucapan tahniah atau pemimpin wanita, puteri yang boleh memberikan penghargaan kepada penduduk tempat setempat kita. Mereka ini berbesar hati kalau kita pergi sendiri dan wakil kita datang kata, "Tahniah Sianu bin Sianu, awak dapat cahaya mata, cukup comel, ini salam daripada wakil rakyat." Ini mereka cukup berbesar hati, maknanya kita ingat kepada mereka. Dan apabila mereka dapat anak, mereka begitu happy, gembira, dan bertambah gembira, ceria lagi apabila pemimpin mereka ini menghargai dengan kehadiran cahaya mata mereka. Dan apabila ada anak, mesti ada sakit penin. Kahwin, beranak, sakit, S, iaitu S. Yang sakit pening, yang sakit telantar, orang tua, mesti kita dekati mereka. Ya, kita ziarah dia sama ada di hospital, kita pergi ke rumah dia untuk kita mendampingi yang disebut oleh tadi, memahami, mendengar segala keluhan dan masalah masyarakat setempat. Itu M yang pertama adalah bila sakit pening ini ada melibatkan kematian, itu mati, meninggal dunia. Kita perlu ziarah, melahirkan rasa kesedihan di atas kehilangan ahli keluarga mereka, waris mereka ini. Dan M yang kedua iaitu malapetaka, bencana alam. Yang kalau ada ribut, ada banjir, ya mesti kita hands on, kita turun tepat pada masanya
Jangan kita tutup telefon apabila ada bencana alam, kita mengelak-ngelak. Dan kalau kita berada di luar di luar kawasan, di Kuala Lumpur dan sebagainya, cepat-cepat kita balik. Inilah lima perkara yang selain daripada tugas hakiki mendekati masyarakat, mesti kita ada ada yang disebut tadi KBSMM ini. Ini kalau kita buat, kita majukan di samping itu tugas hakiki kita memajukan masyarakat, mendekati golongan belia, apa kehendak belia, prasarana dia, kemudahan dia, segelanggang permainan mereka ini, kita lepak-lepak dengan mereka untuk kita tahu apa keluhan, isi dalaman mereka ni agar kita dapat atasi bersama. Mereka ni sebenarnya nak sangat wakil rakyat ni datang minum kopi dengan mereka. Kalau nampak, kita nampak budak-budak muda 10-5 orang ni duduk di warung, kita turun, berhenti kereta, apalah salahnya untuk kita bertegur sapa sekadar secawan kopi dengan mereka. Dan begitu juga dengan ibu tunggal yang mesti kita hargai mereka, apa masalah. Kerana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan tentang ibu tunggal, tentang anak yatim, tentang orang tua, tentang orang miskin, di bawah karisma ini dapat menjadikan medan, platform untuk wakil rakyat turun padang untuk membantu mereka.